Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali di malam Rabu yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan. Di malam berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kehidupan, memberikan kita berbagai macam kenikmatan, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, serta kenikmatan materi lainnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian selawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia Nabi kita yang mulia. Dialah uswah kita, dialah suri teladan kita yang baik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, sungguh ada pada diri Rasulullah suri teladan baik kalian bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah hari kiamat kelak. Ikhwan fillah dan rahimani rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas sejarah, di antara sejarah-sejarah Islam itu berkaitan tentang kematian cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Al-Husain. Dan kita ketahui bahwasannya orang-orang Syiah mereka sangat mengagungkan Husain, sampai mereka mengatakan labbaik ya Husain. Kami menuhi panggil wahai Husain. Dan mereka orang-orang Syiah terbagi menjadi bersekte-sekte. Mereka terjadi bersekte-sekte, bergolongan-bergolongan atau berkelompok-kelompok. Dan di antara sekte Syiah yang paling parah, yang paling berbahaya dalam Islam adalah sekte Syiah Rafidhah. Sekte Syiah Rafidhah, karena Syiah ada macam-macam. Ada Syiah Zaidiyah, Syiah Qaramithah, ada Syiah Nusairiyah, dan Syiah-Syiah yang lainnya. Tapi ulama mengatakan sekte Syiah yang paling berbahaya adalah sekte Syiah Rafidhah. Kenapa dikatakan Rafidhah atau Rafid? Mereka menolak kekhalifahan Abu Bakar wa Umar sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena yang berhak jadi khalifah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka katakan Ali bin Abi Thalib. Padahal ketika Rasulullah meninggal, sahabat-sahabat besar mereka kumpul. Akhirnya mereka membaiat Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berdasarkan dalil-dalil atau isyarat khafiyah. Sebelum Nabi meninggal, Rasulullah sering memerintahkan sahabat Abu Bakar untuk menggantikan posisi beliau, di antaranya apa? Salat. Perintahkanlah Abu Bakar untuk mengimami salat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berhijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil kekasih, di antara kasih beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan banyak dalil-dalil menunjukkan bahwasannya sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, berhak yang mendapatkan khalifah sepeninggal beliau adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi orang-orang Syiah mengatakan tidak seperti itu. Yang menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib, yang merupakan menantu Rasulullah, sahabat Rasulullah, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata mereka. Dan ketika pada masa Muawiyah dan anaknya Yazid terjadi perselisihan antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib, akhirnya orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib disebut Khawarij. Adapun orang-orang yang pro dengan Ali bin Abi Thalib disebut Syiah. Ya, Syiah itu kalau bahasa kita adalah pihak, ya. Pihak kemana gitu. Kemudian berjalannya waktu, Syiah ini bersekte-sekte. Dahulu pelopor Syiah adalah Abdullah bin Sabah. Dia mengatakan bahwasanya Ali memiliki sifat ketuhanan. Ya.
ialah yang mencetuskan bahwasannya yang berhak jadi khalifah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Kemudian ketika mereka bersekte-sekte yang paling parah lah sekte Syiah Rafidhah, mereka menolak khalifah Abu Bakar Umar dan mereka mengatakan sahabat-sahabat Rasulullah kafir murtad hanya beberapa orang saja. Ini telah menyimpang mereka yang paling besar. Mereka mengatakan semua sahabat telah murtad kecuali beberapa sahabat, di antara Salman Al-Farisi, Mikdad, Amr bin Yasir, ya, dan beberapa orang sahabat yang lain. Yang lainnya murtad. Waliyadzubillah, ini ucapan yang kufur. Allah memuji para sahabat, tapi orang-orang Syiah mereka menikam para sahabat Nabi. Itu artinya menikam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang banyak sebagai muslim tidak tahu, ya, siapa sekte Syiah sebenarnya. Maka Nabi SAW mengatakan dalam satu hadis, kelak umatku, kata Nabi, sataftariku umati ala 73 billah, kelak umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, kulluha finnar illa billah wahidah, semuanya diancam masuk neraka kecuali satu billah, suatu kelompok yang selamat. Kemudian para sahabat mengatakan, man hiya Rasulullah, siapakah mereka ataukah siapakah dia wahai Rasulullah kelompok yang selamat itu? Kemudian Nabi mengatakan, ma'ana alaihi wa ashabi, orang yang selamat itu, firqo yang selamat itu adalah mereka mengikutiku dan para sahabatku yang berada di atasnya. Disinilah dalam hadis Nabi munculnya firqo-firqo dalam Islam. Pada zaman terdahulu ada firqo Qadariyah, kemudian firqo Syiah, kemudian firqo Khawarij, kemudian firqo yang lainnya Jahmiyah, kemudian Jabariyah, kemudian yang lainnya, banyak firqo-firqo dalam Islam. Benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling parah firqo yang menyimpang dalam Islam adalah firqo Syiah. Oh, firqo. Ya. Kemudian mereka melegalkan nikah mut'ah. Mereka mengawini wanita-wanita di mut'ah dengan mahar beberapa harta tanpa ada saksi. Dahulu iya, pada zaman Nabi SAW nikah mut'ah dibolehkan, tapi pada masa Khaybar nikah mut'ah itu dilarang pun, ya, dilarang. Kemudian ikhwan fillah rahimani rahimakumullah jami'an, kemungkaran atau kesesatan mereka Syiar Rafidhah adalah mereka bertaqiyah, berbohong. Mereka bersembunyi dari lisan-lisan mereka. Mereka menampakkan kebersamaan bersama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi hati mereka membenci Ahlus Sunnah. Apa kata ulama mereka? La imana liman la taqiyalah. Tidak ada keimanan bagi mereka yang tidak bertaqiyah. Jadi agama mereka di atas taqiyah, kebohongan, kedustaan. Makanya kita enggak bisa bergabung dengan Syiah Rafidhah. Kenapa? Karena usulnya sudah berbeda. Mereka tidak meyakini Al-Qur'an yang ada pada kita. Mereka meyakini kitab Usulul Kahfi karangan Kulaini, imam mereka atau ulama mereka. Sementara kitab hadis yang kita bawa, kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu enggak mau mereka menerimanya. Bagaimana kita bisa berdebat dengan mereka? Bagaimana kita bisa bersatu dengan mereka? Usulnya sudah berbeda. Makanya ulama mereka mengatakan Al-Quran itu sudah distorsi, sudah diroba-roba oleh sahabat. Lihat, padahal Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, semuanya kami yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, kami juga yang menjaganya. Tapi orang Syiah Rafidhah mengatakan apa? Bahwasannya Al-Quran yang ada pada Al-Sunnah itu sudah diroba-roba, sudah distorsi. Mereka meyakini namanya Mushaf Fatimah. Mushaf Fatimah itu lebih tebal daripada Al-Quran yang ada pada kita. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya mereka mungkar atau ingkar kepada Al-Quran Al-Karim. Banyak lagi kesesatan mereka para jamaah. Kalau kita bedah nih, Masya Allah panjang. Kembali pembahasan kita adalah bagaimana orang Syiah mereka merayakan Muharram. Ya, lihat, mereka merayakan kematian Husain. Kemudian mereka pun mengambil pedang mereka, senjata tajam mereka, mereka sayat-sayat kepala mereka, sayat-sayat tubuh mereka untuk mengenang Husain. Makanya mereka sangat membenci Yazid atau membenci Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Nah, kami yakin bahwasanya kita sunnah jamaah ini menyerang ahlu bait, padahal kita mencintai ahlu bait, mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Lalu bagaimana kisah Husain, beliau meninggal di tanah Karbala. Inna insyaallah kita bahas ikhwan fillah rahimani rahimakumullah jami'an. Pembahasan yang pertama ikhwan fillah rahimakumullah jami'an. Kisah ini terjadi pada masa khalifahnya Yazid. Yazid menjadi khalifah sepeninggal ayah beliau Muawiyah. Muawiyah mendapatkan khalifah setelah Hasan bin Ali menjadi khalifah kala itu, tapi Hasan bin Ali ini merupakan cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk pemudanya ahli surga. Beliau termasuk doakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni uhibbu fa ibahu. Ya Allah, aku mencintai Hasan dan cintailah dia. Ya. Kemudian ketika menjadi khalifah, dia berikan khalifahnya kepada Muawiyah agar kaum muslimin tidak terjadi keributan atau terjadi pertumpahan darah. Kemudian Muawiyah jadi khalifah kala itu. Ya. Setelah Ali, kemudian Hasan, kemudian Muawiyah. Kemudian ketika Muawiyah beliau selesai dari masalah khalifah, kemudian dipegang oleh anak Yazid. Pada masa Yazid inilah pertikaian atau perdebatan, perseteruan di antara kalangan ya sahabat, di antaranya cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam Husain bin Ali. Namun perlu kita ketahui, kalau kita berbicara tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kita cerita kecuali kebaikan. Kecuali kebaikan, dan situ ada maslahatnya. Walaupun kita lihat ada kekeliruan sedikit di antara sahabat, kalau memang itu pun keliru, mungkin itu ijtihad. Karena kata Nabi SAW, seorang ulama atau mujtahid ketika dia berijtihad, dia satu salah, dia mendapatkan pahala. Ya. Kalau benar, dapatkan dua pahala. Gitu. Jadi gak ada faknya kita ya, untuk mengoreksi para sahabat Nabi, kita ini siapa. Namun kita belajar sejarah untuk mengetahui, mengambil pelajaran. Ternyata seperti inilah kondisi sejarah terdahulu. Maka kaum muslimin kita harus pandai-pandai mengambil faidah dari sejarah Islam. Ya. Baik. Ketika Yazid dilantik sebagai khalifah pada tahun 60 Hijriah, wa kana umruhu 34 sanan, kala itu umurnya Yazid 34 tahun, ya masih 30-an. Wa lam yubayi' al-Husain bin Ali wala Abdullah bin Zubair wa kana fil Madinah, kala itu Husain bin Ali dan Abdullah bin Zubair, ini merupakan anaknya Zubair bin Awam, mereka berdua belum mau membayat Yazid. Belum mau membayat Yazid. Di masa itu ada juga sahabat-sahabat yang lain, ada Said Al-Khudri, Abu Said Al-Khudri, kemudian Abdullah bin Umar, ya kemudian sahabat-sahabat yang lain itu ada masih hidup. Ya. Walamma tuliba minhuma ayubayyi Ali Yazid, qala Abdullah bin Zubair unzuru hadhihi al-laila wa ukhbirukum bi ra'yi. Kemudian keduanya diminta untuk membayat Yazid. Tapi apa kata Abdullah bin Zubair? Beliau mengatakan, anzur hadhihi al-laila. Ya, aku lihat dulu malam ini, kata dia. Wa ukhbirukum bi ra'yi. Ya, aku akan kabarkan pada kalian tentang ya sikapku atau pendapatku. Faqalu na'am, mereka mengatakan na'am, ya. Falamma kana al-lailu kharaja min al-Madinah hariban ila Makkah wal mubayyi'. Kemudian Abdullah bin Zubair, beliau pun ya pada malam harinya pergi meninggalkan Madinah menuju Mekah dan belum membayat Yazid. Belum membayat Yazid. Walamma ji'a bil Husain bin Ali wa qila lahu bai', kemudian mereka mendatangi Husain, wahai Husain, berbaiatlah kepada Yazid. Qala inni la ubayyi' sirran walakin ubayyi'u jahran bainan nas. Apa kata Yazid, apa kata Husain? Aku tidak akan membayat ketika sendirian, tapi aku membayat Yazid di halayak ramai, kata dia, bainan nas.
Qalu na'am. Walamma kana al-lail kharaja khalfa Abdullah bin Zubair. Ya. Kemudian mereka mengatakan baiklah. Walamma kana al-lail, kemudian pada malam harinya ternyata Husain beliau juga keluar, ya. Yang di belakangnya Abdullah bin Zubair atau mengikuti jejaknya Abdullah bin Zubair. Jadi Husain juga keluar dari kota Madinah. Kemudian ahlul Iraq yurasilun Husain. Di sini fitnah muncul. Kenapa fitnah muncul? Terjadilah surat dikirim kepada Husain yang membuat Husain beliau akhirnya ingin berangkat ke Irak. Jadi penduduk Irak memberikan surat kepada Husain dengan bertubi-tubi terus menerus. Balagh ahlul Irak anna al-Husain lebih baik li Yazid. Kemudian sampailah terdengar oleh penduduk Kufah atau penduduk Irak, ya, bahwasanya Husain ini belum membaiat Yazid. Belum membaiat Yazid bin Muawiyah. Wa hum la yuriduna Yazid bin Muawiyah bal wala yuridu Muawiyah la yurina illa Aliyan wa uladuhu radhiyallahu anhu tabaraka wa ta'ala anhum. Jadi orang-orang Irak ini atau orang Kufah ini tidak mau membaiat Yazid. Tidak sepakat dengan Yazid, tidak sepakat dengan ayahnya Muawiyah. Mereka hanya ingin membaiat Ali dan anak-anaknya di Husain. Ya. Fa arsalu al-kutub ila al-Husain min Ali kullum yaquluna fi kutubim inna bay'naka wa lan nuridu illa anta. Jadi orang-orang Irak ini, orang Kufah ini, mereka memberikan surat kepada Husain yang dalam surat itu bunyinya adalah inna bay'naka wa Husain, sungguhnya kami akan membaiatmu. Wa lan nuridu illa anta, kami tidak menginginkan kecuali engkau. Sila muncul fitnah itu. Wa laysa fi 'unukina bay'atul Yazid bal bay'atul lak, tidak ada dalam benak kami itu untuk membaiat Yazid, kami hanya ingin membaiatmu wahai Husain. Wa takathuratul kutub hala Husain bin Ali hatta balagha aktsara min 500 kitabun kullum ja'at hu bil ahmin ahli kufa yad'unahum yad'unahu ilaihim. Kemudian mereka bertubi-tubi mengirim surat kepada Husain bin Ali sampai jumlahnya itu sebanyak 500 min 500 itu 500 surat. Bayangkan. Itu masuk surat itu terus. 500 surat, bayangkan. Husain, ayo datang ke Irak, ayo datang ke Kufa, ayo datang ke Kufa, kami akan membayarmu terus seperti itu. Inilah fitnah kadang-kadang, ya, fitnah rahimahnya rahimahumullah. Sama mungkin seperti kita sebagai kaum muslimin, seolah-olah ada orang yang mendukung kita, ternyata tidak ada setelah itu. Nah, itu dia. Akhirnya muncul fitnah. Ya. Wal Husain yursilu muslim min akil, bin akil. Kemudian Husain bersikap. Apa sikap Husain? Beliau mengutus saudaranya bernama Muslim bin Akil. Muslim bin Akil untuk pergi ke Kufah, ke Irak, untuk melihat kondisi situasi. Inda dzalika arsala Husain bin Ali bin ammihi Muslim bin Akil bin Abi Talib liyatatassal al-umur hunaka wa liya'rafa haqiqatal umur wa jaliyatahu. Falamma wasala Muslim bin Akil ila Kufah sara yasalu hatta 'alima anna an-nas hunaka la yuriduna Yazid bal Husain bin Ali wa nazala 'inda Hani bin Urwah. Kemudian ketika beliau sampai, ya, di Kufah, kemudian beliau menjumpai Hani, ya, bin Urwah. Kemudian beliau tinggal di situ. Beliau datang ke Kufah, ya. Kemudian orang-orang Kufah ini tahu, ya, bahwasanya Muslim bin Akil datang. Ya. Sara yas'alu hatta 'alima anna an-nas hunaka, sampai orang-orang tahu, ya. Mereka mengatakan la yuriduna Yazid, kami tidak menginginkan Yazid, bal yuridu al-Husain, kami ingin dengan Husain, maksudnya membayar Husain bin Ali. Kemudian Muslim bin Akil beliau tinggal di rumahnya Hani bin Urwah. Ya, Hani bin Urwah. Wa janas jama'atun wa wahdanan yubay'una Muslim bin Akil 'ala bay'atil Husain radhiyallahu anhu. Ketika dia tinggal, ya, Muslim tinggal di rumah Hani, orang-orang datang. Orang-orang datang membayat Muslim bin Akil. Kenapa Muslim akan dibayat? Ini sebagai penggantinya bayat kepada Husain. Iya. Mereka datang berbondong-bondong ke situ, ke rumahnya Hani. Ya.
Wa kana Nu'manu bin Bashirin amiran ala Kufa min qibl min qibali Yazid bin Muawiyah. Kemudian Nu'man bin Bashir, dia pemimpin atau gubernurnya Kufa, dia termasuk pihaknya Yazid. Falamma balaghahu al-amr, kemudian sampai kepadanya peristiwa bahwasannya Muslim bin Aqil berada di tengah-tengah mereka. Wa annahu ya'ti nas wa yubayyi'unahu lil Husain azhara ka'annahu lam yasma' shay'an wa lam yuba' wa lam ya'ba bil amr. Kemudian ikhwan fillah rahimani rahimakumullah jami'an, disinilah terjadinya ya di antara ya termasuk fitnah-fitnah yang menimpa Husain. Hatta kharaja ba'du alladhi 'indahu ila Yazid fi Syam wa akhbaruhu bil amr wa anna musliman yubayyi'un nas wa anna Nu'man Bashir ghairu muqtasirin bi hadzal amr. Kemudian ketika orang-orang membayat Muslim bin Aqil, kemudian Nu'man bin Bashir gubernurnya Kufa, beliau tidak memperhatikan masalah ini. Tidak memperhatikan masalah-masalah ini. Ya, karena Nu'man ini gubernur, dia fiaknya Yazid. Ta'amir Ubadillah bin Zir ala Kufah. Kemudian akhirnya karena Nu'man tidak perhatian masalah ini, akhirnya Nu'man pun dilengserkan atau dia diganti, ya, diganti. Diganti oleh siapa? Ubaidillah bin Ziyad. Ya. Amr Yazid bi azri Nu'man bin Bashir. Yazid memerintahkan untuk menurunkan atau menggantikan Nu'man bin Bashir. Wa arsala Ubaidillah bin Ziyad amirun ala Kufah wa kana amirun ala Basrah. Kemudian Yazid memerintahkan Ubaidillah bin Ziyad untuk menggantikan posisi Nu'man bin Bashir sebagai gubernur Kufah. Yang dahulunya atau sebelumnya memang Ubaidillah bin Ziyad ini dia gubernur Basrah. Jadi Basrah sama Kufah itu sama-sama di Irak, ya, beda tempat. Dua tempat itulah dikuasai oleh Ubaidillah bin Ziyad, ya, ini gubernurnya Basrah sebelumnya. Fadhammal Kufa ma'aha liyu'alijal hadzal amr. Kemudian dia pun, ya, menjadi gubernur Kufa untuk menangani masalah ini, kasus ini. Fawasala Ubaidillah bin Ziyad lailan ila Kufa. Kemudian Ubaidillah datang ke Kufa pada malam hari. Mutalasiman fakana indama, beliau sembunyi-sembunyi datang memakai cadar, maksudnya penutup muka. Ya, penutup muka. Ya murru 'ala nasi sallimul 'alaihim, ya, tutup muka. Gitu kan? Wa annahu dakhala mutakhaffiyan mutamassilan lailan, beliau masuk diam-diam sembunyi-sembunyi. Fa 'alima 'Ubaidillah bin Ziyad annal amra jiddun wa anna an-nas yanziruna al-Husain bin Ali. Akhirnya tahulah Ubaidillah ini bahwasanya orang-orang Kufah mereka menunggu kedatangan Husain. Ya. Inda dzalika dakhala qasr. Kemudian dia pun masuk dalam istananya. Jadi istana gubernur, ya, kalau kita kantor gubernur lah, ya, gubernur, kantor gubernur. Thumma arsala maulalahu ismu Ma'kil liyataqassa al-amr wa ya'rifa minar ra'si al-mudabbir fi hadhihi al-mas'alah. Kemudian Ubaidillah bin Ziyad dia mengutus, ya, seorang bernama Ma'kil namanya. Ma'kil, ya, untuk mencari tahu perkara ini, apa atau siapa otak, ya, yang menjadi inti dalam masalah ini atau permasalahan ini. Fadhaba 'ala anna rajulun min Hims, kemudian beliau pun datang atau menyamar sebagai orang Hims. Jadi Ma'kil nyamar dia mencari tahu gitu apa yang terjadi di Kufah saat ini. Wa anna ujaa bi 3000 dinar, kemudian beliau bawa uang 3000 dinar, ya, 3000 dinar. Liyumasanada al-Husain fasara yas'alu hatta dulla 'ala dari Hani bin Urwah. Kemudian beliau pun ditunjukkan tempat, ya, itu tempat atau rumahnya Hani di mana Muslim berada. Fadakhala wajada Muslim bin Aqil wa bay'ahu wa atahu 3000 dinaran wa sara yataraddadu ayyaman hatta 'arafa ma 'indahum wa raja'a ba'da dhalika ila 'Ubaidillah bin Ziyad wa akhbarahu al-khabara. Ya, kemudian ketika itu Muslim pun datang memberikan 3000 dinar, kemudian dibayatlah Muslim bin Aqil, ya. Kemudian akhirnya dia dapat berita
bahwasanya benarlah Kufah terjadi apa-apa, bahwasannya Muslim dibayat oleh orang-orang kala itu sebagai pengganti untuk membayat Hussein. Kemudian sampailah kabar kepada Ubaidillah bin Ziyad. Kemudian setelah itu khurujul Hussein ila Kufah, Hussein pun keluar menuju Kufah. Ba'da an istaqarratil umur wa bay'al katsirun minan nas lil muslim bil aqil arsala ila Hussein an aqdim. Ah, di sini jadi ikhwan. Ketika orang-orang membaiat Muslim, kemudian Muslim pun beliau mengutus atau memberikan kabar kepada Hussein untuk segera datang ke kota Kufah. Fa innal amra qad hayya. Karena kondisi sudah kondusif kata dia. Fa kharaja Hussein bin Ali fi yaumi tarwiyah. Kemudian Hussein pun keluar pada hari tarwiyah. Wa kana Ubaidullah qad alima ma qama bi Muslim bin Aqil. Kemudian Ubaidillah bin Ziyad pun tahu apa yang akan terjadi, yaitu Hussein akan datang. Faqala Aliya bihani bin Urwah, bawalah Hani Urwah kepadaku. Faji'a bi fasalahu aina Muslim bin Aqil. Kemudian didatangkanlah, kemudian ditanya oleh Ubaidillah kepada Hani, di mana Muslim bin Aqil? Qala la adri. Apa kata Hani? Aku tidak tahu. Jadi Hani ini melindungi Muslim bin Aqil. Fanada maulahu ma'kilan. Fadakhala alaihi faqala hal ta'rifuhu? Qala na'am. Kemudian Ubaidillah bin Ziyad dia panggil kawannya tadi, siapa? Hah? Siapa tadi kawannya? Ma'kil. Jadi Ma'kil ini dipanggil. Kemudian Muslim atau Hani pun terkejut. Kenapa terkejut? Ternyata ini adalah orang yang menyamar cari tahu tentang keberadaan Muslim dan apa yang mereka akan persiapkan. Wa arafa anal masalah kana khud'ah. Akhirnya mereka tahu, Hani tahu, Muslim tahu, ternyata ini hanya siasat tipu daya dari Ubaidillah bin Ziyad. Dia mengutus Muslim. Ya, faqala la Ubaidillah bin Ziyad inda dzalik aina Muslim? Ya, kemudian bertanya lagi Ubaidillah kepada Hani, di mana Muslim bin Aqil? Faqala wallahi, apa kata Hani, demi Allah, law kanat tahta qadami ma rafa'tuha. Kalau sekiranya, demi Allah, kalau sekiranya ya dia di bawahku, ma rafa'tuha, aku tidak akan mengangkatnya. Maksudnya apa? Aku akan melindunginya. Ya. Fadarabahu Ubaidillah bin Ziyad thumma amara bihabsihi. Kemudian Ubaidillah bin Ziyad memukul Hani, kemudian Hani pun dipenjara. Ya, Hani bin Urwah dipenjara. Khidlan ahlu Kufah lil Muslim bin Uqail. Kemudian terjadilah pengkhianatan ahlu Kufah atau penduduk Kufah kepada Muslim bin Aqil. Di sini terjadi pengkhianatan. Wa balagh khabar Muslim bin Aqil fa kharaja bi 4000 wa hasara qasra Ubaidillah wa kharaja ahlu Kufah ma'ahu wa kana 'inda Ubaidillah fi dhalikal waqt asyrafun nas fa qala lahum khadzilu nas an Muslim bin Aqil. Baik, perhatikan di sini. Ya. Ketika Hani ditangkap di penjara, kemudian Muslim bin Aqil, ya, kalau Ma'kil tadi yang pesuruan Ubaidillah, kalau Muslim bin Aqil ini saudaranya Hussein, ya. Kemudian Muslim dia membawa 4000 orang untuk mengepung istana gubernur Ubaidillah bin Ziyad. Kemudian ketika dikepunglah 4000 orang, ternyata Ubaidillah bin Ziyad ini dia pintar, dia kumpulkan juga para tokoh-tokoh masyarakat yang ada di situ. Ya, dia kumpulkan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di situ, kemudian tokoh-tokoh masyarakat mengatakan kepada pengikutnya Muslim kala itu, ya khadzil nas, perintahkan orang-orang untuk meninggalkan Muslim bin Aqil. Wa wa'adahum bil ataya, kemudian orang yang mau berlepas diri dari Muslim dapat hadiah, ya. Wa khawwafhum bi jaysh Syam, kemudian mereka pun ditakut-takuti kalau kalian mengepung Ubaidillah bin Ziyad, kantornya atau istananya ini, hati-hati kalian akan datang tentara Syam. Tentara siapa? Tentaranya Yazid bin Muawiyah. Akhirnya mereka takut.
Fasarul umara yukhadziluna an-nas 'anil muslim. Kemudian para tokoh-tokoh pemuka mereka pun memerintahkan untuk meninggalkan muslim. Fama zalatil mar'a ta'ti wa ta'khudhu waladaha. Kemudian datanglah seorang ibu mengambil anaknya. Jadi anaknya diambil. Jangan ikut-ikut demo gitu kan. Jangan ikut-ikut mengepung gitu kan. Wa ya'ti rajul ya'khudhu akhahu, seorang memanggil saudaranya, ayo balik-balik. Wa ya'ti amirul qabilah fa yanha an-nas, kemudian pemimpin kabilah-kabilah memerintahkan warganya ya untuk kembali ya, pemimpin kabilah untuk kembali. Nah, jadi tarikin semua orang-orang di belakang muslim bin akil. Hatta lam yabqa ma illa 30 rajulan, dari 4000 orang tinggal 30 orang. Dari 4000 orang tinggal 30 orang, bayangkan coba. Ya. Wa maghabati syam, ketika matahari terbenam, ya, tidak ada orang lagi di belakang muslim bin akil illa wa muslim bin akil wahda, tinggal sendiri dia, coba bayangkan. Semuanya sudah kabur. Ini pengkhianatan penduduk ahli Kufah. Zahaba kullu nas anhu wa baqiya wahidan yamshi fi duburil kufah, durubil kufah la yadri aina yadhhab. Kemudian dia pun berjalan sendirian di kota Kufah, dia enggak tahu hendak mau kemana si muslim bin akil ini. Fatarakal bab, kemudian dia mengetuk rumah seorang wanita, min kindah, dari kindah. Faqala laha uridu man, aku ingin minum air, kata dia. Fastagharabat minhu, perempuan ini pun tidak mengenal, ya tidak kenal dengan muslim bin akil. Thumma qala lahu man anta, siapa kamu? Qala anna muslim bin akil, akhbaraha al khabar wa anna nas qadaluhu. Kemudian dia mengatakan aku muslim bin akil, dan dia mengabarkan bahwasannya orang-orang meninggalkanku. Wa an Husain sayati, Husain dan akan Husain akan datang. Li'annahu arsala ilahi an aqdim. Kenapa? Karena muslim memerintahkan Husain agar segera datang. Fa'adakhalathu indaha hiya fi baitin mujawir. Kemudian muslim pun dipersilakan masuk di sebelah rumahnya wanita itu. Wa'atathu bilma'i wa ta'am walakinna waladaha qama bi ikhbari Ubaidillah bin Ziyad. Kemudian ketika perempuan ini membawa makan dan minuman di samping rumahnya untuk muslim, ternyata ketahuan oleh anak perempuan ini. Ketika tahu anak perempuannya ini, dikabarkanlah kepada Ubaidillah bin Ziyad bimakani muslim, di mana muslim berada. Ya. Farsala ilai sab'ina rajulan fasarahu. Kemudian Ubaidillah bin Ziyad memanggil atau membawa sebanyak 70 pasukan, 70 orang untuk mengepung muslim bin akil. Ya. Kemudian ikhwan fillah rahimani rahimakumullah jami'an, faqatalahum wa fi nihaya istaslama lahum indama ammanuhu fa ukhida ila Kisra al-Imara alladhi fi Ubaidillah bin Ziyad. Kemudian dia pun diserang, kemudian akhirnya dia pun ditangkap, kemudian dia pun minta jaminan keamanan, kemudian dia pun dibawa ke istana atau ke kantor ya Ubaidillah bin Ziyad. Falamma dakhala sa'alu Ubaidillah an sabab khuruji hadha. Kemudian Ubaidillah bertanya, kenapa kamu bersikap seperti itu? Maksudnya apa? Khuruj dengan penguasa. Ya. Atau kenapa kamu mendemo kantor gubernur gitu lah, kurang lebih. Faqala bay'atun fi anaqina lil Husain bin Ali. Qala aw laysat fi unuka bay'atu li Zaid. Kemudian dia mengatakan, karena bayat kami, kami berikan kepada Husain, bukan kepada ya Yazid. Jadi muslim juga berpihak kepada Al-Husain ya, bukan berpihak kepada Yazid ya bin Muawiyah. Faqala lahu inni qatiluka ya. Qala da'ni usi. Qala na'am. Kemudian kata Ubaidillah bin Zaid, sungguhnya aku akan membunuhmu. Ya, kemudian kata dia, bolehkah aku berwasiat? Dia minta wasiat. Qala na'am, silakan engkau berwasiat. Ausi. Fatafata wajada Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian muslim melihat ada saudaranya ya, termasuk orang dekat dengan keluarganya, itu bernama Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas ya, untuk mengabarkan kepada Husain bahwasannya jangan datang ke Kufah ya. Faqallahu anta aqrabun nas minni rahiman, ta'al usika. Wahai Umar, marilah, engkau adalah orang paling dekat dengan diriku,
secara garis keturunan ya, atau garis kekeluargaan. Fa akhadahu fi janibi min dari wa sahu bi ay yursila ila Husain bi ay yarji'a. Kemudian dia berwasiat kepada Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas untuk mengatakan kepada Husain, jangan datang ke Kufah. Farsala Umar bin Sa'ad rajulan ila Husain liukhbirahu bi anna al-amr qad intaqada. Kemudian Umar bin Sa'ad ya, dia mengutus seorang untuk menyampaikan kepada Husain, jangan datang. Ya. Bi anna al-amr qad inqada, karena perkara sudah selesai gitu kan. Wa anna al-Kufah qad khada'uhu. Dan bahwasannya penduduk Kufah mereka telah menipunya. Menipu siapa? Muslim bin Uqail. Wa qala Muslim kalimatul masyhura, irji bi halika wala yaghrunnaka ahlul Kufah. Kemudian wasiat Muslim kepada Husain, dia mengatakan irji bi halika wahai Husain, kembalilah ya kepada keluargamu, wala yaghrunnaka ahlul Kufah, jangan engkau tertipu dengan penduduk Kufah. Ya, fa innal kufa qad kadzabuka wa kadzabuni, sungguhnya penduduk Kufa ini mendustakanmu dan mendustakanku, kata Muslim. Ya. Wa laisa likadzibin ra'yun, ya. Sementara pendapat seorang pembohong tidak akan diterima. Wa qutila inda dzalika Muslim bin Uqil fi yaumi Arafah. Kemudian Muslim bin Uqil dibunuh oleh Ubaidillah bin Ziyad. Ya. Pada hari Arafah, wa kana Husain qad kharaja min Makkah fi yaumi Tarwiyah qabla maqtal Muslim bin Aqil bi yaumin wahid. Kemudian Husain pun berjalan, bergerak ke arah Kufah dari Makkah pada hari Tarwiyah, ya sebelumnya satu hari ya meninggalnya Muslim bin Aqil. Kemudian yang kemudian rahimah dan rahimahullah, mu'aradu sahabat li Husain fi khuruji. Ya, kemudian para sahabat melarang Husain untuk keluar pergi ke Kufah. Di antara sahabat yang melarang adalah Ibnu Umar, kemudian Abdullah bin Abbas, kemudian sahabat Abdullah bin Zubair, kemudian sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, wa kana katsirun min ashhab qad halau man al-Husain bin Ali min al-Khawarij wa hum Abdullah bin Umar. Banyak antara para sahabat melarang Husain untuk keluar pergi ke Kufah. Ya. Di antara yang mereka adalah Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin Al-As, Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah bin Zubair, wa akhu Muhammad bin Hanafiyah. Kullu ha'ula'i lamma 'amilu an Husain yuridu an yakhruja ila Kufah nahahu. Seluruh para sahabat yang menasihati Husain ini melarang untuk keluar. Wa hadil aqwal ba'du. Inilah perkataan mereka. Berkata Abdullah bin Abbas, dia berkata kepada Husain, "Lamma aradul khuruj, laula an yuzri bi wa bika an-nas lashabbathtu yadi fi ra'sika falam atruka dhahab." Apa kata Abdullah bin Abbas, seandainya bukan karena khawatir orang-orang tidak menghinaku dan menghinamu, niscaya aku akan pegang kepalamu erat-erat dan supaya engkau tidak pergi, ya tidak bisa pergi ke Kufah maksudnya. Jadi dilarang oleh Abdullah bin Abbas, jangan pergi Husain, jangan pergi Husain, begitu. Ya. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan apa? Qala Sya'bi, berkata Sya'bi, kana Abdullah bin Umar, berkata Ibnu Umar di Makkah, di kota Makkah kala itu. Karena Husain kan sudah bergerak ke Makkah dia, ikuti Zubair, ya Abdullah bin Zubair. Kemudian Husain ini mau bergerak ke Kufah, ya, ke Kufah. Jadi kalau kita lihat peta itu, peta Saudi itu kan begini kan. Mekah itu di sini. Madinah di atas kayak gitu. Di atas itu Syam, Lebanon, ada Jordan gitu ya. Kemudian Palestina ya. Kemudian Husain itu ke Mekah dia. Berarti turun ke bawah kalau dari sini lihat bawah peta itu turun dari Madinah ke Mekah. Dari Mekah baru ke Irak. Ya ke Irak ke arah Najd, ke arah Bahrain, ya ke arah Hurul Manazil kalau dia mikotnya menuju apa namanya Najd. Ya ke arah Irak, ya, Kufah, Basra di situ lah. Tapi pertanyaannya, Irak sekarang ibu kotanya apa, Pak? Irak ibu kotanya apa? Indonesia ibu kotanya apa? Malaysia? Kuala Lumpur. Oke. Okay. Saudi Arabia? Riyadh. Yaman? Mesir? Kairo. Yaman apa Yaman? Hadramaut apa Sana'a? Nah, Irak?
Baghdad apa Mosul? Baghdad. Ya. Irak ibu kotanya apa? Baghdad sekarang ya. Nah. Kemudian fi rahimani rahimakumullah jami'an. Ketika Abdullah bin Umar berjumpa dengan Husain, dia mengatakan apa? Ya. Anna Husain qatawaji ila Iraq fa halaqahu ala masirat salatil layalin fa qala aina turid. Perhatikan di sini. Abdullah bin Umar dia mengejar Husain perjalanan 3 hari 3 malam. Ya Abdullah bin Umar ini mendatangi Husain untuk mengatakan jangan pergi 3 hari 3 malam perjalanan. Luar biasa ini. Jangan pergi. Abdullah bin Umar ini siapa nih? Anaknya Umar bin Khattab. Di ulamanya para sahabat ya, di antara ulama lain kenapa? Karena beliau termasuk orang gigi di sunnah Nabi dan beliau banyak hafal hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ketika berjumpa, aina turidu, mau ke mana kamu wahai Husain? Qala ali Iraq, aku ingin ke Iraq kata Husain. Wa akhraja lahu al-kutub allati ursilat min al-Iraq yu'linuna annahu ma'ahu fa qala hadhihi kutubum wa bai'atuhum qad gharruhu gharwahu. Kemudian yang kemudian kaum jami'an Husain keluar karena beliau merasa orang-orang Al-Kufah mendukung beliau padahal mereka telah menipu ya menipu beliau. Lihat bagaimana Abdullah bin Umar sudah tahu bagaimana karakter wataknya Al-Kufah kala itu. Qala Ibn Umar la ta'tihim, jangan kamu datangi mereka kata Abdullah bin Umar. Ya, fa abu Husain illa ayyhab. Tapi Husain menolak, dia tetap pergi menemui apa namanya berjumpa apa menemui atau orang-orang Iraq ya berjumpa atau pergi ke Iraq. Qala Ibn Umar inni muhaddisuka hadisan. Wahai Husain, aku ini adalah seorang bicara kepadamu. Inna Jibril atan nabi fa khayyarahu bainal dunya wal akhirah fa akhtara al akhirah wa lam yurid dunya wa innaka bad'atun minhu wallahi la yaliha ahadun minkum abada. Apa kata Abdullah bin Umar? Sungguhnya Jibril telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh milih antara dunia dan akhirat. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih akhirat. Beliau tidak menginginkan dunia. Ya kata Abdullah bin Umar ya fa innaka bid'atun ya bid'atun minhu, engkau adalah darah dagingnya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yaliha ahadun, janganlah seorang dari kalian memegang jabatan kepemimpinan ya selama-lamanya. Wa ma sarafahu Allah ankum illa lilladhi huwa khairul lakum, ya tidaklah Allah memalingkan jabatan kepemimpinan itu dari kalian kecuali dia menginginkannya. Ya. Fa ba yarji'a fa'tanaqahu Abdullah bin Umar wa baka wa qala astaudi'uka Allah min qatil. Kemudian Husain tetap enggan. Artinya tetap dia ingin pergi ke Irak. Ya, kemudian akhirnya Abdullah bin Umar pun menangis, ketika menangis dia pun memeluk Husain, dia mengatakan semoga Allah menjagamu melindungi dari pembunuhan. Ya. Jadi Abdullah bin Umar sudah tahu karakter Al-Kufah gitu. Sahabat-sahabat lain sudah tahu karakter Al-Kufah. Contoh misalnya kita ada tempat yang rawan sana. Jangan datang kemana misalnya? Ada nama tempat lah. Yang rawan di mana misalnya? Hah? Belawan. Dekat kali nanti Maror Belawan nanti. Kawan kita. Kan enggak semuanya jahat, ya kan? Nah, ada tempat-tempat rawan. Kita kata nama kotanya Boneng lah, kota Boneng Medan ya, misalnya gitu. Itu Boneng itu bahaya, orang-orang sana itu parah gitu kan. Jangan datang ke sana, enggak. Mereka ingin mendukungku. Tapi para sahabat itu sudah melarang si Husain jangan datang. Ya, tapi tetap datang. Khonfidin rahimani rahimakumullah jami'an. Kemudian apa nasihat Abdullah bin Zubair? Kalau Husain dia mengatakan Husain, aina tadhhab? Mau ke mana kau Husain? Ya, tadhhabu ila qaumin qatalu abaka wa ta'anu akhaka. Kamu akan pergi ke tempat kaum yang membunuh bapakmu katanya, yang telah menikam saudaramu. La tadhhab, kamu jangan pergi wahai Husain kata Abdullah bin Zubair. Fa abal Husain illa yakhruja, kemudian Husain menenggan, maksudnya Husain tetap menolak, dia tetap pergi ya. Ya, dia tetap pergi, tidak mengindahkan perkataan Abdullah bin Zubair. Kemudian kata Abu Sa'id Al-Khudri, qala ya Aba Abdullah innaka lakanasiyun wa inni 'alaikum mushfiqun. Wahai Aba Abdullah, sungguhnya aku adalah penasihat bagimu. Wa inni 'alaikum musyfiqun, aku benar-benar menyayangi kalian.
Qad balagha di anna qad katabakum qaumun min syi'atikum bil Kufah yad'unaka ila khuruj ilaihim. Aku telah mendengar dan mengetahui bahwasannya telah sampai kepadaku sekelompok pengikut kalian, yaitu di Kufah, memanggilmu untuk keluar, untuk pergi menjumpai mereka. Ya, fala takhud ilaihim. Apa kata Abu Sa'id Khudri? Jangan kau keluar menjumpai mereka. Jangan datang Kufah, itu dia intinya. Fa inni sami'tu abaka yaqul. Sungguhnya aku telah mendengar bapakmu berbicara di Kufah. Wallahi laqad malaltuhum wa qadtuhum wa maluni wa qadtuni. Ya, kata Abu Sa'id Khudri, demi Allah. Ali pernah mengatakan, demi Allah, aku bosan dan merasa aku bosan dan marah kepada mereka, dan mereka juga ya bosan kepadaku dan marah kepadaku. Wa ma yakunu minhum wafa'un qattun. Mereka sama sekali tidak menempati janji. Di sini. Di sini kesalahannya Ahlul Kufah, mereka tidak menempati janji, mereka berkhianat. Mereka seolah mendukung, ya. Inilah yang menjadi penyebab di antaranya Ahlul Kufah, mereka mengundang Husain untuk datang, memberikan surat untuk datang, tapi berkhianat. Mereka tinggalkan Husain, mereka tinggalkan ya Muslim bin Aqil. Wa man faza bihim faza bi sahmi al-akhbai al-khayab. Wallahi ma lahum niyatan wala azmun ala amrin wala sabrun ala sayfin. Ya. Kemudian kata Abu Sa'id Khudri, siapa saja yang mendapatkan dukungan mereka, maka dia telah mendapatkan anak panah yang tumpul. Ya, wallahi, demi Allah, malam niatun, mereka tidak ada niat. Wala azmun ala amrin, mereka tidak memiliki tekad untuk membela satu urusan. Wala sabun ala sayyib, dan mereka tidak sabar dalam urusan peperangan. Jadi Ahlul Kufah itu seperti itu. Kala itu ya, kawan. Ini pendapat para sahabat. Nah, Umi menasyaru ala Husain ba'al khuruj min ghair sahabat. Ada juga yang mengatakan sering sahabat, di antaranya Farzadak, seorang penyair. Wa dzalika ba'da khuruj Husain lakiya Farzadak asy-syair fa qala lahu min aina qala min al-Iraq qala kaifa halu al-Iraq qalu qulubu ma'aka wa sayfu ma'a bani Umayyah. Apa kata Farzadak, seorang syair? Mau kemana ghair Husain? Ke Irak. Ketahuilah bahwasannya hati-hati mereka itu ada di hatimu. Maksudnya apa? Hati-hati mereka itu ada padamu ghair Husain, tapi pedang-pedang mereka itu berada di pihak Muawiyah. Maksudnya pihak siapa? Yazid bin Muawiyah. Tahu maksudnya itu? Jadi orang-orang Al-Kufah itu hati mereka di Husain, tapi pedang-pedang mereka di pihak mana? Yazid gitu. Jadi seperti itu kan bidang kalau jami'illah, khidaknya atau siasatnya atau khianatnya penduduk Al-Kufah kala itu, ikhwan. Jadi sudah ma'ruf penduduk itu bermasalah gitu. Nah, kemudian Husain yasil Qadisiyah. Kemudian Husain beliau sampailah di tempat bernama Qadisiyah. Maka ada kata, ada apa namanya, perang namanya perang Qadisiyah, ya. Taib. Balag Husain, ya sekali lagi ya. Selesai ini satu materi. Ini dua materi ya, dua sesi kita buat. Panjang ceritanya, tapi kalau dari awal kita ceritakan enggak seru. Enggak nyambung nanti. Kalau ini kan nyambung dia cerita insyaallah ya. Taib. Sekali lagi kita bahas. Wa balagha Husain khabar Muslim bin Aqil an tariq Rasul alladhi arsalahu Umar bin Sa'ad fahamma Husain ayarjia fakallama bin Muslim bin Aqil faqalu la wallahi la narji'u hatta nakhudha bi ithari abina. Kemudian ketika Husain sampai di Qadisiyah, tiba-tiba datang utusan dari Umar bin Sa'ad tadi yang mewasiatkan pada Umar bin Sa'ad agar Husain jangan datang ke Kufah. Namun Husain minta pendapatnya anak-anak Muslim bin Aqil. Anak-anak Muslim bin Aqil ini ingin menuntut balas kematian bapaknya Muslim yang meninggal di Kufah, dibunuh oleh Ubaidillah bin Ziyad. Ini dia jadi permasalahan, ikhwan. Husain mau balik ini. Udah mau kembali dari Qadisiyah, udah kita balik aja ya. Jangan, kami tidak mau balik. Kami ingin membalas kematian ayah kami, Muslim bin Aqil. Ya. Di sinilah Husain tidak mau balik juga, ya. La wallahi, kata Imam, la narji'u hatta nakhudha bi'sari abina. Kami jangan kembali sampai kami menuntut balas atas kematian bapak kami.
Panazala ala ra'ihim. Kemudian Husain ikuti perkataan mereka, pendapat mereka. Wa ba'da an 'alima Ubaidillah bin Ziyad wa khurujul Husain amala Hurra bin Yazid At-Tamimi ayakhruja bi alfi rajulin muqaddimatan liyalqa al-Husain fi at-tariq. Kemudian Ubaid bin Ziyad tahu Husain mau datang, dia utus seorang bernama Al-Hurra bin Yazid At-Tamimi, dia membawa 1000 pasukan. 1000 pasukan. Mereka menghadang kedatangan Husain. Dihadang 1000 pasukan. 1000. Banyak. Ya. Walakin Husain qariban min al-Qadisiyah, faqala al-Hur. Berkata Hur ketika berjumpa dengan Husain, "Ila aina ya bana binti Rasulillah?" Mau ke mana wahai anaknya, ya, cucunya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala ila Iraq. Aku ingin ke Iraq, kata Husain. Qala fa inni a'muruka an tarji'a wa alla yabtaliyani Allah bika irji min haitsu ataita aw idhhab ila Syam. Aku perintahkan kepadamu hendak engkau kembali wahai Husain, kata Al-Hurra. Ya. Jangan sampai ini memfitnahku, ya, kata dia. Kembalilah ke mana engkau datang, ya, pergilah ke Syam ila haitsu Yazidu, di mana ada Yazid. La taqdamu ila Kufah, jangan engkau datang ke Kufah. La taqdam ila Kufah. Fa'abul Husain dalika summa jal Husain yasiru jihatul Iraq. Kemudian Husain menenggan, tetap dia ingin ke Iraq. Wa sara Hurra bin Yazid yu'akisuha wa yamna'uhu. Kemudian Hurra pun menghadang dan menahan Husain. Faqala Husain ibta'id anni sakilatka ummuk. Ya. Kemudian kata apa namanya? Hurra kepada Husain, ibta'id anni. Ya, faqala Husain. Husain yang berkata kepada dia, jauhlah engkau dariku, celakalah engkau, menjauhlah dariku, kata kata Husain. Faqala Hurra bin Yazid, wallahi law qalaha ghayruka min al-arabi laqtasastu minhu wa min ummihi. Ya, apa kata ya Hurra bin Yazid? Kalaulah yang mengatakan ini bukan kau, katanya, bukan kamu wahai Husain, niscaya aku akan menghukuminya dan menghukum ibunya. Ya, wa madza aqulu wa ummuka sayyida nisa'ul alamin. Aku tidak bisa melakukan hal itu karena ibumu pemimpinnya wali wanita di surga. Ya. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah jami'an, ini dia kisah sebagian Husain, ya, mau dibunuh. Tapi ceritanya masih panjang. Mungkin kita cukupkan dulu di sini. Ya. Karena ceritanya masya Allah masih ada satu sesi lagi. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan, ya. Nanti insya Allah kita lanjut lagi sesi kedua. Aku lu boleh ada satu walaupun salam muslim boleh damin inna wal ghafur rahim. Ada pertanyaan yang bisa jawab dapat hadiah. Buat adik-adik dulu, ya. Sebutkan berapa tentara yang dibawa Hurra bin Yazid? Ah, angkat tangan. Tangan luar. Seribu asanta. Siapa nama, ya, orang yang diutus oleh Husain untuk mencari situasi di Kufah? Angkat tangan. Muslim bin Aqil. Naam, asanta. Ya, semuanya bebas, bapak juga boleh, ya. Masya Allah, barakallahu. Sebutkan nama seorang yang dipenjara oleh Ubaid bin Ziyad karena melindungi Muslim bin Aqil. Siapa namanya tadi? Siapa yang ingat? Muslim bin Aqil tinggal di Kufah. Tempat siapa tinggalnya dia? Angkat tangan. Yang tahu, yang udah jawab, yang jawab lagi. Ayo belakang. Samping kiri. Pas. Baik. Sebutkan tiga sahabat yang menasihati Husain. Siapa tadi? Tiga sahabat Nabi. Angkat tangan. Ayolah. Tiga sahabat tadi siapa aja namanya? Adik-adik, sahabat-sahabat tadi yang nasihat Husain. Dua aja, dua waktu itu, enggak usah tiga. Siapa? Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Umar, kemudian
Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri ini tiga sahabat yang menasihati siapa? Husain ya. Nah. Baik. Saya ada hadiahnya. Pertanyaan berikutnya. Ya. Berapa surat yang dikirimi Al-Hufah kepada Husain? Nah, 500, masya Allah, dapat 500. Barakallahu fiik. Nah, barakallahu. Habiskan nih bukunya. Habiskan ya. Baik. Apa yang pertanyaan ini? Tanya ini mudah-mudah aja lah ya. Hah? Wah, akhwat ya, ada akhwat. Mana akhwat yang nampak? Akhwat yang dibalik tirai. Iya akhwat. Siapa yang tahu? Sebutkan. Berapakah orang yang mengepung istananya Ubaidillah bin Ziyad? Ya, akhwat bisa jawab pakai kertas. Bawa sekarang kertasnya. Ambil bang. Berapa orang yang mengepung istananya Ubaidillah bin Ziyad? Ya, yang bersama Muslim bin Akhil. Berapa orang? Ada tadi kan? Ayo akhwat, akhwat muda. Satu lagi untuk akhwat, pertanyaannya dua. Siapakah nama gubernur pertama Kufah yang diganti oleh Ubaidillah bin Ziyad? Siapakah nama gubernur Kufah yang digantikan oleh Ubaidillah bin Ziyad? Nah, ini dua ya pertanyaan ya. Nah, hadiahnya tinggal dua soalnya. Ayo akhwat, jawab. Berapa orang tadi, kemudian siapa yang menggantikan samanya, yang menggantikan siapa nama gubernur yang digantikan oleh Ubaidillah bin Ziyad? Ah, itu dia. Taib Yohan ya. Demikian itu aja. Jadi kita tunggu jawaban dari akhwat. Barakallahu fiik. Ada akhwat ya?